Jika ibu menyusui terkena cacar air, apa yang harus dikonsumsi? Cacar air itu kan virus ya. Secara umum ya kalau kena virus ya apa tuh namanya? Makan yang antioksidan. Antioksidan tinggi contohnya apa? Seledri. Ini juga bisa ya. Buah-buahan secara umum juga bisa ya. Tambah lagi dengan rempah, tambah rempah-rempahan yang sifatnya panas atau hangat gitu, kayak jahe, kayu manis, cengkeh gitu, insya Allah membantu. Jadi nggak, tak spesifik pun tidak masalah. Air kelapa dibanyakin. Tapi air kelapa nanti coba tambahkan dengan jahe. Air jahe nanti dicampur dengan air kelapa, tak kasih madu, insya Allah membantu. Insya Allah. Bagaimana jika kita setiap hari konsumsi susu? Bagaimana apanya? Kalau mau konsumsi silakan aja. Tapi susu yang sehat. Ya, jangan susu yang tidak sehat. Saya umur 44 tahun. Anak saya 3 saat ini. Saat ini saya pakai KB. Dan suami 7 tahun ini sudah bla 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 panjang betul. Tahun ini sudah 5 tahun harus ganti spiral. Menurut dokter saya harus boleh ber-KB, tapi menurut Islam tidak boleh, dok. Sebaiknya gimana? Ya tergantung kebutuhan sih ya. Kalau memang kita apa namanya, Anda memang membutuhkan KB tadi, silakan saja ya. Tapi sebenarnya dengan atau tanpa KB juga, kalau Allah berkehendak hamil, hamil aja sih. Ya gak sih? Betul, ada orang yang pakai spiral, pakai apa, tapi hamil. Banyaknya. Ya. Apakah ada ramuan yang fungsinya seperti alat KB? Saya punya teman satu angkatan sama saya. Anaknya 10. Dan ternyata ada risetnya. Wanita-wanita yang banyak anak itu ternyata telomernya, telomer itu yang mengatur lifespan, lifespan yang ada pada gen itu ternyata memanjang. Jadi wanita yang punya anak itu umurnya tuh memanjang, telomernya memanjang, artinya dia awet muda. Gitu penelitiannya. Itu sebabnya mungkin, mungkin saya baru, kalau kita baca hadisnya bos kalian, maka memang subhanallah, Nabi bilang begini, aku akan banggakan wanita-wanita di depan para malaikat dan para nabi, mereka-mereka yang mempunyai zuriat yang banyak, anak yang banyak. Ya, terlepas dari program KB sih ya. Ini kita bicaranya hadis. Ya. Nah, kalau punya anak, ya enggak apa-apa, kalau mau apa, mau banyak juga enggak apa-apa, dan jangan khawatir, kalau orang itu bertakwa tidak akan Allah kurangi rezekinya. Ya, tapi kalau mau KB juga ya sok, silakan.